Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Tidak akan. Ya gimana Pak? Udah ketemu bisa bobol sih Pak. Tunggu aja. Yang bertanggung jawab siapa jadinya Pak? Ya nanti kan lagi diurus sama tim terkait. Ya. Emang selama itu Pak ya sistemnya Pak bisa bobol gitu. Juga emang. Pemerintah ini. Akan lalu bagaimana Pak? Bisa bobol gitu Pak? Akan. Bayar, tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja. Ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya. Tapi apakah ada data masyarakat Pak yang tersebar nantinya? Enggak. Apakah ada jamin Pak? Kita harus jaga. Tapi ya. Bagaimana evaluasinya Pak? Biar sistemnya lebih kuat lagi Pak? Kita evaluasi. Dan ini akan sebentar lagi akan kita umumkan berikutnya. Tadi kan tapi emang sebelumnya apa? Akan beres PDN-nya sistemnya secara keseluruhan. Kita berusaha. Ada data yang apa aja sih Pak? Enggak. Ini kan lagi evaluasi ini, terutama biasanya lagi forensik ya. Untuk backup sistemnya sendiri seperti apa? Kan kita migrasi. Kita sekarang enggak ada nih. Kita migrasi. Ini kan supaya teman-teman media jangan salah ya. Ini bukan PDN, tapi PDNS. Pusat Data Nasional sementara dua yang ada di Surabaya. Supaya jangan salah, masih ngutipnya pusat data nasional. Bukan pusat data nasional. Ini pusat data nasional sementara. Bedanya apa, Pak? Beda dong. Sementara kan karena ini sedang dibangun yang PDN-nya, maka pakai dulu yang sementara yang ada di Surabaya. Apa karena sementara jadi lemah gitu, Pak? Oh, enggak. Jangan begitu. Cuman supaya jangan salah tulis. Jangan pusat data nasional, tapi pusat data nasional sementara. Apa ya? Aja yang hilang, Pak? Apa aja yang hilang data-datanya, Pak? Apa aja? Semua udah... ada improve lah. Ya. Yuk. Saya My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.